Oke, halo semua para pendengar setia YouTubers Indonesia, kembali lagi di Rabu Riddle. Oke, kali ini yang membawakan riddle-nya adalah gua, Farid. Jadi sebelum kita lanjut ke riddle 25-nya, gua mau membahas sedikit tentang Rabu Riddle yang dibacakan oleh Kastre kemarin. Ratusan prajurit bertopi kuning berbaris berputar. Bersama mereka melewati medan yang sangat panas. Terkadang mereka basah berkeringat, terkadang mereka hitam mengkilat, terkadang pula mereka putih meledak. Apakah itu? Oke, kemarin gue baca komennya, ada yang jawab popcorn. Itu mungkin bisa dibilang benar, tapi belum sempurna. Tapi jawaban yang sebenarnya adalah jagung. Kenapa? Karena mereka berbaris rapi dan warnanya kuning. Kuning itu mungkin adalah topi yang dipakai oleh prajurit. Ya, lalu medan panas adalah jagung yang dimasak. Basah berkeringat adalah jagung rebus. Hitam mengkilat adalah jagung bakar. Putih meledak adalah popcorn. Nah, mungkin yang dimaksud dari yang di komen kemarin itu adalah ini, putih meledak. Oke, itulah jawabannya. Dan langsung saja kita ke riddle 25. Apakah sesuatu yang diberikan padamu hanya dimiliki olehmu, namun teman-temanmu lebih banyak menggunakannya dibandingkan dirimu sendiri? Oke, kita tunggu jawabannya. Silahkan di komen. Subscribe untuk Rabu Riddle yang selanjutnya, dan jangan lupa di like, share, dan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.